Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur gancas. Selamat malam batur-batur gancas dimanapun berada. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah ya. Pada malam hari ini, tepatnya sih malam Jumat ya. Jadi kita tuh kesini mau explore, katanya ada satu rumah tua yang udah lama nggak difungsikan, jadi terbengkalai gitu ya. Lokasinya sih mungkin kita rahasiakan karena tidak mau menimbulkan masalah nantinya, karena tadi siang kita survei itu ketemu sama sesepuh atau Pak RT setempat. Kalau bisa dirahasiakan aja gitu tempatnya. Jadi kita nanti jalan ke sana, ke rumah tuanya. Oh iya, tetap dukung channel Gancas ya dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman yang belum tahu. Jadinya tahu video-video Gancas. Untuk jam, oh iya, saya tuh lupa. Saya kesini tidak sendirian, dan tentunya ada teman-teman dari viewer atau subscriber dari Gancas TV. Ada Om Ivan Maulana. Halo Om Ivan. Dan ada Om Susanto. Jadi Om Ivan Maulana subscriber dari Gancas TV, sama Om Santo juga kru dari Gancas TV. Semuanya kru loh. Cuman karena mereka viewer juga, jadi subscriber juga gitu. Oke, nanti kita bertiga masuk ke dalam gitu. Ke dalam, serem juga ya. Berani gak ini bertiga? Caranya berani Om? Kita harus berani. Oke. Kita subscriber penasaran. Oke, saatnya kita masuk ke dalam untuk explore. Let's explore. Jadi kesannya nggak serem ya, jadi kita tuh bertiga. Kalau berdua sih genep, katanya harus ganjil gitu. Kita sekarang bertiga loh. Oh iya maaf, berhubung Om Epengnya lagi ada urusan. Bukan urusan sih, jadi ini tuh setengah dua ya. Om, bawa HP nggak Om? Bawa Om? Bawa. Barangkali nggak percaya gitu. Ini jam 2 lewat 16 tuh. Atau 13. Maaf Om, nggak kelihatan. Tuh, jam 2 lewat 16. Iya. Oke. Saat kita uji nyali. Mereka sih pengennya uji nyali gitu. Kalau saya sih nggak mau. Di sini katanya ada rumah tua dan sumur tua. Rumah tua sama sumur tua ya? Kita mau pengen tahu. Tapi saya tenang, tenangnya ada Om Ipan nih di sini loh. Katanya di sini sering terjadi penampakan atau sering mengganggu. Kata orang sih ada penampakan gitu. Katanya yang sering nampak Miskun. Tetap sih artisnya Miskun aja. Miskun sama pocong. Seringnya pocong di sini. Waduh, kalau sama pocong saya agak gimana gitu ya. Karena ada pengalaman pribadi sih. Ini kira-kira rumahnya sudah dekat di sini. Jadi itu teman-teman. Teman-teman atau sedulur subscriber, jadi itu tempatnya, itu rumahnya loh. Ini orang bawaannya tenang aja ya Om Ipan ya. Ini harus jadi kru nih. Karena anak wedi-wedi nih. Ah, sirawedi je. Jadi seperti ini rumahnya. Wah, ini bahaya nih kalau kita masuk ke dalam. Kayaknya bisa jadi ini apa? Coba kita cek dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Manjing be mang. Ternyata bisa dibuka loh, teman. Assalamualaikum. Ada barang-barang juga di sini.
panas teman-teman di sini. Jadi ada kasur. Ternyata hawanya beda di dalam sama di luar ya. Panas ya Om ya. Ini katanya sudah 15 tahun atau 10 tahun ya. Lama juga ya. Halo. Wah, supak-supak jarum undur mayu mah. Sempit Om. Mungkin kita keluar kayaknya Om. Oh, kamar mandi. Takutnya takutnya viewer viewernya kita tuh banyak yang nonton sambil makan, jadi kalau kamar mandi nggak usah lah. Jadi seperti ini loh teman-teman, lama ditinggalinnya katanya tuh udah. Panas Om di dalam. Om udah keluar aja. Keluar lah. Permisi. Keluar. Kita tutup lagi. Oh, ada yang ngangkut. Ternyata sudah berapa tahun lagi. Oh. Om, itu Om, gemboknya coba canggolin. Oke. Jadi di sebelah sana juga ada kayak saung-saung gitu ya. Kayak ini tempat pendopo atau tempat pendiri-pendiri orang-orang yang padahal di sini juga banyak pemukiman, tapi kayaknya jarang orang kesini ya. Ini sawo loh, sawo. Katanya di sini sering terjadi penampakan di sawo ini ya Om. Coba kita ke sumurnya Om. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hilang. Kemana dia? Om, tungguin Om. Mana tadi? Om. Wah, kabur dia. Oke teman-teman, kita skip dulu ya. Kita susulin. Jauh, kayaknya jauh. Gimana kalau kita kedeketin? Kita penasaran loh. Penasaran sama Miss Kun tadi tuh. Om Ipan sama Om Santonya jauh larinya. Tapi saya mau berani deketin lah. Tadi di sini tadi. Di pohon ini tadi. Tadi di pohon ini. Kemana ya? Ya Allah. Itu apaan itu? Itu apaan? Oh, kirain. Tadi di pohon ini tadi. Kok batangnya kecil tapi bisa dinaikin ya? Miskunnya beranu ringan kayaknya. Saya sendirian. Om Ipannya nggak ada. Sama Om Santonya lari. Jadi saya.
Terima kasih. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.